Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia Marlis. Saya adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Psikologi, Prodi Ilmu Psikologi, Universitas Islam Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi dengan dosen pengampu Dr. Fikri S.Psi, M.Psi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran. Pengertian kesadaran. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Macam-macam kesadaran. Yang pertama, kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Teori kesadaran menurut Sigmund Freud. Dalam teori tentang alam sadar, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan. Prasadar. Prasadar biasa disebut sebagai jembatan antara conscious dan unconscious, berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar. Seperti kenang-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi, atau seringkali disebut sebagai kenangan yang sudah tersedia. Ketidaksadaran. Alam bawah sadar atau unconscious mind merupakan bagian yang memiliki dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia. Mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, seperti nafsu dan insting kita, serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya, karena kita tidak mampu menjangkaunya, seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma. Selanjutnya, teori kesadaran menurut Carl G. Jung. Kesadaran menurut Jung terdiri dari tiga sistem yang saling berhubungan, yaitu kesadaran atau biasa disebut yang pertama ego. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat conscious, dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya. Yang kedua, personal unconscious. Struktur psik ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious. Penekanan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik, namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Collective unconscious merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. Tingkat-tingkat kesadaran.
tidur. Tidur merupakan kebalikan dari keadaan terjaga. Namun, kedua keadaan itu memiliki kesamaan. Kita berpikir saat kita tidur, seperti yang ditunjukkan oleh mimpi. Walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda dari jenis yang kita lakukan saat terjaga. Kita membentuk memori saat tidur, seperti yang kita ketahui dari fakta bahwa kita mengingat mimpi. Fungsi tidur. Tidur adalah sesuatu yang normal, tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik tubuh manusia, juga untuk fungsi mental. Tidur diperlukan untuk proses adaptasi dan pertahanan diri, teori preservasi dan proteksi. Tidur juga mungkin dibutuhkan untuk konsolidasi ingatan. 5 stadium atau tahapan tidur. Yang pertama, alpha, masih dalam kondisi sadar atau relax. Yang kedua, theta, preconscious, awal fase ketidaksadaran. Spinda, fase lebih tinggi dari preconscious. Delta, fase ketidaksadaran. REM, rapid eye movement, fase mimpi. Mimpi. Mimpi terkadang disebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan salah tempat. Dalam mimpi, pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri, walaupun terkadang kejadian di luar diri. Seperti bunyi sirine yang melengking, dapat mempengaruhi isi mimpi. Teori-teori mimpi. Teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, mimpi memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang atau tidak realistis, yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran di dalam pikiran. Kelemahannya, interpretasi seringkali terlalu jauh, tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menginterpretasi makna atau terpendam. Pendekatan yang berfokus pada masalah, mengatakan bahwa mimpi menyatakan tema utama yang menjadi kepedulian kita saat ini. Mimpi disebutkan dapat membantu dalam menghadapi masalah dan menghadapi isu emosional, terutama pada saat-saat kritis. Kelemahannya, beberapa ahli teori merasa skeptis akan kemampuan mengatasi masalah saat tidur. Teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga. Bedanya adalah saat kita tidur, kita terputus dari input sensorik dari dunia luar dan pergerakan tubuh, sehingga pikiran kita cenderung lebih terpencar dan tidak fokus. Teori aktivitas sintesis. Teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika korteks mencoba membuat interpretasi atau makna yang berarti dari pelepasan saraf spontan yang diawali di pons. Sintesis yang dihasilkan dari sinyal ini dengan ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi. Dalam pandangan ini, mimpi tidak menutupi keinginan yang tidak disadari, tapi dapat menunjukkan persepsi konflik-konflik dan kecemasan seseorang. Hipnosis. Hipnosis menurut psikoanalisis adalah keadaan regresi sebagian di mana subjek kekurangan kendali dalam kesadaran yang nyata dan karenanya bertindak secara impulsif dan terlibat dalam pembuatan fantasi. Menurut Chris Anlin 1995, hipnosis adalah sebuah prosedur di mana seorang praktisi mensugestikan perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, atau perilaku dari subjek. Definisi fisiologis. Definisi fisiologis menyebutkan bahwa keadaan theta diperlukan untuk perubahan terapeutik berhubungan dengan pengobatan. Keadaan theta dikaitkan dengan hipnosis untuk pembedahan. Hipnoanestesia, penggunaan hipnosis untuk mematirasakan rasa sakit. Hipnoanalgesia, penggunaan hipnosis untuk mengurangi kepekaan terhadap rasa sakit, di mana pembedahan lebih siap dilakukan dalam keadaan theta dan delta. Teori-teori mengenai hipnosis. Yang pertama, teori disosiasi. Teori ini menyatakan bahwa hipnosis seperti mimpi yang jelas dan bahkan distraksi sederhana melibatkan disosiasi,
yaitu terpisahnya kesadaran di mana satu bagian pikiran bekerja sendiri dan terlepas dari kesadaran lainnya. Teori sosiokognitif. Teori ini menyatakan bahwa efek hipnosis merupakan hasil interaksi antara pengaruh sosial yang dimiliki penghipnosis dalam kurung bagian sosio dan kemampuan, kepercayaan, serta harapan subjek. Gangguan kesadaran, yaitu narcolepsy, somnambulism, sleep paralysis. Narcolepsy. Narcolepsy adalah gangguan tidur yang cukup umum diderita. Namun seperti gangguan tidur lainnya, ia juga amat jarang dikenali oleh masyarakat. Narcolepsy dalam bahasa awam bisa dikatakan sebagai serangan tidur di mana penderitanya amat sulit mempertahankan keadaan sadar. Gejala klasik narcolepsy yaitu rasa kantuk berlebihan, katapleksi, sleep paralysis, hypnagogic, hypnopompic. Somnambulism, berjalan sambil tidur atau somnambulism adalah penyakit yang ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur. Si penderita mungkin juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti penderita mungkin juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti berbicara atau makan pada saat tidur. Berjalan sambil tidur khususnya dapat terjadi pada saat tidur yang terlalu nyenyak. Sleep paralysis, menurut medis, keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur merasa sesak napas seperti dicekik, dada sesak, badan sulit bergerak, dan sulit berteriak. Disebut sleep paralysis alias tidur lumpuh, karena tubuh tak bisa bergerak dan serasa lumpuh. Sekian video presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.